Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kembali kita beribadah pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah dengan satu permohonan. Tuhan, tolonglah. Jangan membuang aku dari hadapan-Mu dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Mazmur 51 ayat 13. Karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Mari kita pujikan satu lagu. Roh-Mu yang hidup. Kau ambil alih
untuk khotum dan salam akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi SS. Silakan Pak Edi. Ibadah di minggu terakhir di bulan September sekaligus juga menjadi bulan perdamaian Sinode GKMI. Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Nas pengantar pada pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, amin, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Hana Tanoto dan keluarga yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Dipersilakan Ibu Hana. Terima kasih Pak Edi. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan warta minggu ini. Warta jemaat akan dibacakan oleh Saudari Karin Natalia. Silakan Karin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya akan membacakan warta minggu ini. Ucapan selamat, segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat di GKMI Pengharapan mengucapkan selamat kepada saudara Nicholas Evan Setiawan yang telah diwisuda untuk mendapat gelar Sarjana Teologi dari STT Saat Malang pada hari Jumat 24 September 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada Bapak Andi Gunawan pada tanggal 26 September dan Pendeta Emeritus Jonathan Tanujaya pada 28 September 2021. Pelayanan Saudara Nicholas Evan Setiawan STH. Pelayanan Saudara Nicholas Evan Setiawan STH sebagai mahasiswa praktik kerja lapangan 1 tahun telah berakhir pada 21 September 2021. Sehubungan dengan kebutuhan regenerasi di GKMI Pengharapan, maka atas kesepakatan kedua belah pihak, pelayanan saudara Nicholas Evan Setiawan STH akan dilanjutkan dengan status pra tenaga orientasi
Proses ini akan berlangsung selama minimal 6 bulan. Mohon dukungan dan doa dari jemaat. Sakramen Perjamuan Kudus. Pada kebaktian Minggu 3 Oktober 2021 akan diadakan Sakramen Perjamuan Kudus. Jemaat dapat menyediakan roti dan anggur serta secara mandiri atau mengambil hosti dan anggur perjamuan di gereja dengan menghubungi sekretariat terlebih dahulu. Warta Komisi Anak diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 pagi melalui Zoom. Selanjutnya video warta akan ditayangkan dalam bentuk video. Berikut warta jemaat pada minggu ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada keluarga Ibu Hana Tanoto. Terima kasih Karin yang telah membacakan warta untuk minggu ini. Selanjutnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Ibu Lydia Tin Lestari. Banyak pergumulan yang kita hadapi saat ini. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tak berdaya. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Asal kita mau berseru kepadanya. Yesus, tolong aku. Thank you.
doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Lidiatin Lestari. Silakan Ibu Lidiatin. Terima kasih Bu Hana dan keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami berkumpul untuk beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah melalui Zoom secara online ini berjalan dengan baik. Untuk internet, tim multimedia, pelayan ibadah, dan untuk hambamu Bapak Pendeta Edi SS yang akan menyampaikan kebenaran firman-Nya. Kami berdoa juga untuk kebaktian anak-anak sekolah minggu secara online, kiranya berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk persembahan-persembahan yang akan disampaikan, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan pakai majelis yang akan mengelolanya dengan baik. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang lanjut usia dan jemaat yang mengalami kelemahan tubuh karena kegangguan kesehatan, Ibu Yohana, Hartini Suraji, Ibu Toya, Ibu Manurung, Ibu Enita, dan Ibu Indarto, Bapak dari Bapak Hani. Kiranya Tuhan sembuhkan, kiranya Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang studi maupun bekerja di luar kota dan di luar negeri. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, dengan studi yang yang diterimanya di juga untuk keadaan di sana juga Tuhan, kau pulihkan untuk kondisi COVID ini Tuhan, supaya anak-anakmu yang bekerja maupun yang studi, kau berikan kesehatan. Kami berdoa juga untuk kondisi ekonomi jemaat akibat COVID virus Tuhan. Kiranya jemaat yang berpenghasilan harian, yang memiliki usaha sendiri, maupun yang bekerja pada perusahaan lain. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan stabilkan perekonomiannya. Kami berdoa juga untuk program kegiatan pelayanan gereja ataupun sinode. Kiranya Tuhan persiapkan. Kami berdoa juga untuk pendewasaan GKMI Cabang Sidorejo, Lampung, dan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang, serta renovasi gedung Cabang Kalimalang. Pelantikan pengurus Cabang Kalimalang pada periode 2021 sampai 2024, pada hari ini kiranya Tuhan melaksanakan dengan baik Tuhan. Kami berdoa juga untuk pembangunan kantor sinode GKMI, kiranya Tuhan berjalan dengan tepat waktunya Tuhan, kau cukupi pendanaannya. Kami berdoa juga untuk sidang MPL kedua sinode GKMI pada tanggal 17 sampai 19 Oktober. Kiranya kau persiapkan sidang, kau pakai hamba-hambamu yang melaksanakannya ini Tuhan, supaya berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk dananya yang dibutuhkan supaya tercukupi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, kiranya para pemimpin bangsa, pejabat pemerintah, aparat keamanan supaya dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia supaya rakyat Indonesia sama-sama menjaga NKRI dan menghargai semua keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga berjalan dengan baik dan terjalin perdamaian dalam masyarakat. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia dan negara-negara lain yang berdampak virus corona, baik dalam hal kesehatan maupun perekonomian ini Tuhan, supaya dalam pandemi virus corona ini dapat berjalan dengan baik Tuhan.
Kami berdoa juga untuk penerapan PPKM yang sedang diberlakukan saat ini, serta sikap masyarakat Indonesia selama masa pandemi, agar dapat mentaati protokol kesehatan yang Tuhan menyertainya, Tuhan, supaya kondisi COVID ini berkurang, Tuhan, supaya masyarakat dapat melaksanakannya dengan baik, Tuhan. Kami berdoa juga untuk pencegahan penyebaran virus corona, pengobatan terhadap pasien terpapar virus, ketersediaan obat-obatan, peralatan, dan rumah sakit yang menampung pasien, serta kesehatan tenaga medis yang menanganinya. Kasih yang sedang dilakukan oleh pemerintah supaya dapat segera diterima oleh semua lapisan masyarakat, supaya virus corona ini dapat terhindari, Tuhan. Kami berdoa juga untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk perkembangan dan kemajuan perekonomian bangsa Indonesia, supaya dapat maju dan dapat kami nikmati, Tuhan. Kami berterima kasih, Tuhan, untuk doa-doa yang telah kami naikkan. Kiranya Tuhan mendengarkan seruan doa kami, dan doa ini kami tutup dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktu kami serahkan kepada Bu Hana dan keluarga. Terima kasih Ibu Lidiatin Lestari yang telah memanjatkan doa-doa syafaat buat kita. Sekarang saatnya kita akan menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi SS dengan tema Yusuf, Aku Bukan Pengganti Allah. Kita tahu tak ada seorang pun yang dapat menggantikan Allah. Dia yang dapat hadir dimanapun Tuhan mau. Tapi kita tahu Tuhan hadir di rumah kita. Tuhan bisa hadir dimanapun. Mari kita minta dia, Tuhan Allah hadir di sini. Sembah sujud di sini, yang dengan
pembacaan Alkitab dan doa persiapan firman akan dipimpin oleh Saudari Irma Meliani. Silakan Yani. Terima kasih Ibu Hana. Selamat pagi semua. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh pendeta EDSS, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu sehingga pada hari ini kami masih bisa diberikan kesehatan dan dapat beribadah online bersama. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang pakai Pak Edi untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami juga mau siapkan hati kami ya Tuhan untuk dapat menerima setiap firman yang dapat yang kami dengar ya Tuhan. Biarlah firman itu bukan hanya kami dengar, tapi bisa kami mengerti, bisa kami pahami, dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan ayat Alkitab minggu ini diambil dari Kejadian 50 ayat 15-21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf." Ketika orang berkata demikian kepadanya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depan serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah merekarkakan yang jahat kepada aku, tetapi Allah telah merekarkakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Selanjutnya saya serahkan kepada pendeta EDSS. Terima kasih Saudari Irma Meliani yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, hari ini adalah minggu terakhir di bulan September dan kita bersama-sama dengan GGKMI yang ada di Sinode GGKMI, kita membahas tema yang sama yaitu Yusuf, Aku Bukan Pengganti Allah. Satu hal yang sering saya dengar dulu sejak kecil, dan mungkin juga ini terjadi sampai sekarang, mungkin ada kalimat-kalimat seperti ini. Kalau piring kumpul dengan piring, gelas kumpul dengan gelas, ini orang Jawa, ya akhirnya juga akan bentet dan pecah. Ya itu normal gitu kan, saya dengar seperti itu. Jadi ketika kita dekat dengan orang lain, berkumpul dengan orang lain, ada satu penggambaran atau satu analogi bagaimana kita ketika berkumpul dengan orang lain itu ada satu bahaya dan resiko bahwasanya kita bisa menjadi terluka atau kita melukai orang lain. Dan itu adalah realitas yang terjadi. Kalau kita tidak pernah ketemu dengan orang lain, ya tidak akan ada lagi benturan-benturan atau gesekan-gesekan. Tetapi ketika kita berjumpa bersama-sama, kita berkumpul bagi satu keluarga besar ataupun bagian keluarga yang di keluarga inti kita, sangat memungkinkan gesekan-gesekan itu terjadi. Dan luka-luka juga akan mungkin timbul. Dan yang berbahaya adalah ketika kita tidak bisa mengelola konflik itu dan luka itu, sehingga luka itu bisa saja melahirkan kebencian yang akhirnya dalam jangka waktu panjang kita sulit untuk mengampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah satu gambaran yang cukup jelas bagi kita untuk melihat keadaan daripada Yusuf ini. Yusuf berkumpul dengan saudara-saudaranya meskipun dia muda, dia sudah dibuang oleh saudaranya. Ada pergesekan keras di sana. Akhirnya sampai dia dibuang oleh saudara-saudaranya dan dijual oleh saudara-saudaranya. Saya pernah mengkhotbahkan bagian teks ini pada tanggal 29 Agustus. Nanti bisa dicek lagi di YouTube.
yaitu dengan tema berespon yang kreatif. Jadi akhir Agustus, sekarang akhir September, temanya, teksnya kok mirip gitu ya, tetapi dengan satu cara pandang yang berbeda. Kalau kemarin berespon kreatif, saya memberikan satu ingatan sedikit pada kita semua. Awalnya saya mengutip dari Karl Menninger, sikap itu lebih penting daripada fakta. Dan kemudian kita harus melihat sudut pandang Allah. Dan kita harus mengerti sudut pandang yang tepat tentang Allah. Yaitu Allah itu adalah Allah. Sehingga di dalam segala sesuatu, kita bisa melihat berkat-berkat yang paradoks. Itulah kebersyukuran, yaitu tema yang saya tekankan pada bulan Agustus. Tetapi pada saat ini, kita akan melihat bagaimana Yusuf yang menjadi tema kita, aku bukan Allah. Ini menarik untuk kita perhatikan, Bapak-Ibu sekalian. Aku bukan pengganti Allah. Yusuf sadar bahwasannya keberadaannya di, khususnya di Mesir, ketika saudara-saudaranya sudah diboyong semua ke Mesir, jadi Yusuf dan seluruh saudara-saudara daripada Yakub dan seluruh saudara-saudara daripada Yusuf itu diboyong semua ke Mesir, sebetulnya ada satu permasalahan baru bagi saudara-saudara mereka dan mungkin Yusuf. Kenapa? Kita melihat ada konflik batin misalnya gitu ya. Yusuf itu bagaimanapun juga tersakiti oleh mereka. Ada pergesekan oleh mereka dan mungkin saja kita tidak mengerti perkataan-perkataan mereka pada waktu mereka menjual Yusuf. Tapi Alkitab sempat menyiratkan kepada mereka, kepada kita semua. Yusuf dibenci oleh 10 saudaranya. Dan itu bisa saja membuat luka Yusuf. Ia yang masih muda harus terjual atau dijual oleh saudara-saudaranya yang membenci mereka. Mungkin kita mengingat pada waktu itu ada sempat yang membela. Saudara yang paling tua membela dia. Tetapi apa daya satu suara dibanding dengan 9 suara yang lain. Dan inilah yang menjadi bagian daripada kita sebagai orang-orang menat. Kenapa suara terbanyak tidak selalu benar? Kita memperhatikan betul-betul suara yang muncul. Supaya suara yang terbanyak itu yang tidak selalu benar bisa mendengarkan suara yang minor. Dan kita menghidupi cara hidup seperti itu. Suara yang terbanyak bahwasanya Yusuf itu harus dijual. Dan terjuallah Yusuf. Kita bisa membayangkan andai kata kita menjadi Yusuf. Ada luka di sana. Luka yang terbuka. Yusuf tidak mengerti bagaimana nanti bisa kembali karena dia sudah dibeli oleh orang Mesir. Dan terjadilah dia bekerja di Mesir. Tapi kita mengerti bahwa perjalanan dia sepertinya, wah enak sekali. Kalau kita mengerti kita tersakiti dan kita akan menjadi orang kepercayaan di Mesir, tentu kita akan bersuka cita. Udah saya dijual aja. Masalahnya adalah kita tidak mengerti. Yusuf tidak mengerti ke depan itu seperti apa. Luka itu bisa semakin lebar ketika dia tersakiti oleh istri Potifar. Dia tertuduh menyakiti Potifar. Bisa dibayangkan. Aku dijual oleh saudaraku. Dan sekarang aku di Mesir menderita harus tertuduh. Dan masuk penjara lagi. Luka itu ketika ada luka akan mengingatkan luka lama lagi. Betapa semakin bencinya Yusuf kepada saudara-saudaranya. Andaikan aku tidak dijual oleh saudara-saudaraku, aku bisa hidup baik. Ayahku sungguh mengasihi aku. Yakub tuh sungguh mengasihinya. Sehingga dia diberikan jubah yang istimewa, yang baik, yang indah diberikan kepada Yusuf. Karena Yusuf lahir daripada Rahel, istri yang dikasih oleh Yakub. Luka itu seperti diingatkan kembali. Ketika dia harus masuk penjara. Kalau penjara karena dia bersalah, oke. Tetapi ini adalah karena tuduhan yang tidak ada bukti kebenarannya. Ketika ada di dalam luka itu akan membuka luka yang lama. Andaikan aku tidak dijual. Dan dia hidup di dalam penjara. Kapan dia keluar?
Gak ada kepastian. Saya tidak belajar khusus pada waktu itu seperti apa. Tetapi perlu diingat bahwasannya di Mesir itu adalah monarki, bukan republik. Republik, undang-undang diatur dan itu demokrasi seperti Indonesia. Tapi kalau itu monarki, rajanya yang berkuasa. Dan sekarang dia ditahan berdasarkan oleh pejabat daripada istana. Bisa dibayangkan kapan keluar? Mungkin dia nggak akan keluar selamanya. Sepanjang hidup Yusuf akan berada di penjara itu. Luka bukan? Apa yang enak di penjara? Seenak-enaknya di penjara. Masih enak orang bebas meskipun kesulitan bekerja. Tetapi lebih enak orang bebas. Di penjara semua terbatas, nggak bisa keluar kemana-mana. Pergerakan dibatasi dan semuanya dibatasi semua. Dan ada cap, kamu orang narapidana, kamu narapidana. Dan itu membuat susah hidup Yusuf. Tapi kita mengerti semua, bahwasanya setelah itu, ada perubahan-perubahan terjadi. Dia sempat dikecewakan oleh mimpi yang seharusnya dia mendapatkan hadiah. Karena dijanjikan, kalau kamu bisa menafsirkan mimpiku, dan kemudian ditafsirkan itu tepat, dan kemudian tapi dia lupa dengan janjinya, sehingga Yusuf tetap tertinggal di penjara. Sakit lagi. Wah, orang itu kok tidak mengingat aku, begitu kan. Tetapi lihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Tuhan sungguh menginginkan Yusuf itu yang terbaik. Di dalam segala yang dia jalani, sebenarnya Tuhan sedang membentuk dia. Seperti apa sih bentukan daripada Tuhan? Bukan melewati hal-hal yang mudah saja. Tetapi hal-hal yang sulit itu sepertinya dipersiapkan Tuhan untuk Yusuf menjadi pemimpin. Memang tidak ada rumus yang pasti. Tetapi ketika pemimpin itu dididik di dalam kesulitan, dididik di dalam segala keterbatasan, dididik di dalam segala kesusahan, dia akan menjadi pemimpin yang hebat. Dia mengerti persis bagaimana menjadi orang yang menderita. Maka dia akan memperhatikan orang yang menderita. Nah, disinilah permasalahan itu terjadi. Ketika Yusuf sudah membawa, singkat cerita membawa saudara-saudaranya bersama dengan Yusuf, Yakub, ayah yang dikasihnya. Yakub itu meninggal. Kita bayangkan. Bara di dalam sekam itu bisa muncul dan meledak sewaktu-waktu. Yusuf itu penguasa di kerajaan. Dan apapun yang dikatakannya, itu pasti terjadi di wilayah kekuasaan Mesir. Dan Mesir pada waktu itu menjadi sentral daripada dunia. Kalau kita sekarang mengenal negara adidaya, Mesir pada waktu menjadi negara adidaya. Karena kita mengingat ada tahun-tahun kelaparan dan dunia pada beli makanan dari Mesir. Mesir punya politik yang mempengaruhi dunia pada saat itu. Dan Yusuf, orang yang mempengaruhi dunia pada saat itu. Perhatikan, Yusuf orang yang mempengaruhi dunia pada saat itu. Kalau dia tidak mau menjual makanan pada negara yang lain, negara itu akan kelaparan. Dia perlu merengek-rengek pada Yusuf. Maka Yusuf bisa mengatur dunia pada saat itu. Bukan hanya mengatur saudara-saudaranya, tapi Yusuf benar mengatur dunia. Perhatikan, dalam posisi seperti ini, bukankah Yusuf itu menjadi seperti Allah? Apa yang dikatakannya, apa yang diputuskannya, itu semua terjadi di seluruh dunia. Orang-orang yang datang kepadanya untuk minta sesuatu, berat sesuatu. Yusuf sudah menjadi Allah. Semua mendengar perkataannya,
dan semua tunduk kepadanya. Maka kalau kita melihat dalam Kejadian, bagaimana dia bisa membangun lumbung-lumbung yang besar, bagaimana kekuasaannya itu mempengaruhi seluruh dunia. Yusuf sudah menjadi Allah, termasuk juga secara spesifik, Yusuf menjadi Allah bagi saudara-saudaranya. Dia menjadi penyelamat saudara-saudaranya dari kelaparan. Dan sekarang mereka bisa tinggal di Mesir. Yusuf Allah bagi mereka. Allah yang mengasihi mereka. Tetapi ingat, Allah juga punya kuasa untuk memurkai orang-orang yang berdosa. Dan disinilah permasalahan timbul. Yusuf sebagai Allah bagi saudara-saudaranya membuat cemas saudara-saudaranya. Bagaimana nanti kalau bara di dalam sekam, atau Yusuf yang sementara ini dia menahan hatinya dari luka, dan kemudian Yusuf membunuh mereka. Tentu mereka takut. Sangat takut. Sangat takut. Saya kalau ada dalam posisi sebagai saudara Yusuf, saya pun juga akan mengalami ketakutan. Kalau bisa cepat-cepat lari dari Mesir. Tapi masalahnya bukan hanya lari dari Mesir. Kemanapun mereka pergi, Yusuf sanggup menangkap mereka. Ingat, Yusuf sudah menjadi Allah bagi dunia. Mau lari kemana? Gak bisa. Yusuf kuasanya benar-benar menakjubkan. Lalu saudara-saudara mengarang cerita. Mereka mengarang cerita bagaimana Yakub yang dihormati oleh Yusuf itu seolah-olah sudah berpesan agar Yusuf itu bisa mengasihi saudara-saudara. Kira-kira seperti itulah bahasanya. Agar memperhatikan saudara-saudara. Tapi itu karangan cerita dari mereka. Mereka nyuruh orang lain untuk datang pada Yusuf. Kabarkan ini. Ini adalah cara bertahan mereka untuk hidup. Dan ini mungkin jadi cara yang ampuh bagi mereka. Di dalam kebohongan mereka untuk mengkamuflase atau menahan dari tindakan Yusuf. Meskipun pesan itu diterima, andaikan diterima, Yusuf pun tetap bisa membunuh mereka. Tetapi ini cara bertahan mereka. Yes, pokoknya lakukan supaya mereka bisa bertahan hidup. Lucu ya. Kalau dulu mereka berani menjual Yusuf. Tapi sekarang mereka takut dibunuh oleh Yusuf. Menjual. Dan sekarang yang realitas mereka bisa dibunuh oleh Yusuf. Apa yang terjadi ketika mereka berjumpa, mereka menghadap saudara-saudara ini menghadap pada Yusuf. Yusuf tahu dia bukan orang yang bodoh. Ingat ketika ada di Mesir. Mesir itu peradaban tinggi. Musa dididik oleh Mesir. Dia punya kecerdasan yang bagus. Punya kemampuan yang hebat. Dan Yusuf juga dididik di Mesir. Dia menjadi penguasa. Dia punya hikmat di dalam keputusan yang ada. Tetapi ketika hidup di Mesir dan dia punya istri orang Mesir, mau gak mau dia belajar tentang Mesir. Dia punya hikmat yang luar biasa. Dia tahu saudara-saudaranya melakukan hal yang menipu seperti itu Yusuf tahu. Karena Yakub di dalam segala hidupnya tidak pernah berkata kepada Yusuf. Hampir pasti itu bohong semua. Dan Yusuf tahu. Maka di dalam keadaan seperti itulah, Yusuf bisa mengatakan hal yang besar. Aku bukan pengganti. Meskipun Yusuf benar-benar menjadi Allah bagi mereka dan bagi dunia.
Tapi Yusuf bukan jadi Allah bagi mereka. Luar biasa, bukan? Orang ini orang aneh. Hidupnya terbuat dari apa sih? Apakah dari daging saja? Kok enggak marah? Kok enggak dendam? Ini manusia ini terbuat dari apa? Yusuf memilih untuk tidak membalas dendam. Dan kita diingatkan Bapak-Ibu semua. Seperti yang saya khotbahkan di akhir bulan Agustus. Hidup Yusuf adalah hidup yang berpusat kepada Allah. Dia dianggap sebagai Allah dan memang dia berperan sebagai Allah pada waktu itu. Tapi dia mengarahkan hidupnya. Hidup yang berpusat kepada Allah. Dan inilah istimewanya daripada kehidupan Yusuf. Nah, dari sini kita mendapatkan setidaknya ada dua cara pandang yang bisa kita dapatkan dari pelajaran daripada Yusuf ini. Yang pertama, kita tidak boleh mengambil hak prerogatif Allah. Ya, bahasanya agak sukar. Maksudnya hak prerogatif itu haknya Allah, tetapi kita ambil. Enggak, kekuasaan itu kekuasaan Allah, tapi kita ambil tidak. Yusuf tidak mengambil hak prerogatif Allah. Dia menempatkan dirinya. Hidup saya adalah hidup yang berpusat kepada Allah. Oleh sebab itu, meskipun saya berkuasa atas segala sesuatu, tapi saya menyerahkan segala keputusan itu tetap kepada Allah. Saya tidak mengambil bagian apa yang seharusnya Allah ambil. Dan inilah sikap yang tepat. Hak prerogatif Allah hanya diberikan oleh Allah. Dan Yusuf hanya sebagai pelaksana daripada keputusan-keputusan Allah. Menarik ketika mempelajari ini, pengganti Allah. Saya mendapati di Kejadian pasal 30 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan untuk kita semua Kejadian 30 ayat 1 dan 2. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya, maksudnya Lea. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Ya, ini kan satu tekanan batin bagi Rahel. Dia tidak bisa melahirkan anak, jadi Yusuf belum lahir gitu. Karena Yusuf dari anak Rahel, dari Rahel. Dia minta kepada Yakub, beri anak, kalau enggak aku akan mati. Tapi Yakub menjawab sesuatu yang sangat baik. Pasal 30 ayat 2, Kejadian 30 ayat 2. Maka bangkitlah amarah Yakub. Yakub marah terhadap Rahel. Dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Menarik Bapak-Ibu sekalian ya. Apa yang pernah dikatakan oleh ayahnya Yakub ketika dia berbicara dengan Rahel, ibunya Yusuf. Yusuf belum lahir, enggak ngerti. Tapi kita mengerti keterangan ini dari Alkitab. Apakah Yakub menceritakan? Tidak, kita tidak mengerti juga. Tetapi apa yang timbul dalam pikiran dan perkataan daripada Yakub ini? Setidaknya kita mendapat satu benang merah yang sama. Yakub pernah mengatakan, akukah pengganti Allah? Dan kata yang mirip ini juga dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Akukah pengganti Allah? Bisa jadi. Yusuf belajar banyak dari ayahnya. Sikap ayah dia belajar banyak. Tapi dia, Yusuf sekali lagi, belajar hal yang baik. Ketika dia bisa mengambil keputusan apapun terhadap saudara-saudaranya. Dia tidak memposisikan diri sebagai Allah. Haknya Allah itu ya tetap haknya Allah. Bukan haknya Yusuf. Balas dendam atau pembalasan itu haknya Allah. Kita bisa melihat dalam Ulangan 32 ayat 35 sampai dengan 36.
Ulangan 32 ayat 35 dan 36. Hakkulah dendam dan pembalasan, demikian firman Tuhan berkata. Pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan merasa sayang kepada hamba-hamba-Nya apabila dilihat-Nya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Dan inilah firman Tuhan. Hakkulah dendam dan pembalasan. Ini hak prerogatif Allah. Bukan hak Yusuf. Firman Tuhan jelas berkata, hakkulah dendam dan pembalasan. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, seringkali kita offset, kita melebihi garis hak kita. Kalau kita merasa disakiti, kita harus membalas. Dan saya perlu mengingatkan pada kita semua. Matius 5, pasal 5 sampai pasal 7. Bukankah itu menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang Menonet? Kita sudah belajar di tahun lalu. Kalau kita ditampar pipi yang satu, berikan pipi yang lain. Itulah firman Tuhan. Kenapa? Kita belajar bahwasannya hakkulah seperti firman Tuhan. Dendam dan pembalasan. Minggu lalu saya di dalam penutup firman Tuhan, saya mendapati satu kalimat yang bagus. Habitat of peace. Habitat damai. Dan mari kita, saya mengajak kita semua untuk kita benar-benar memiliki habitat damai ini di dalam komunitas kita sebagai orang-orang Menonet secara khusus GKMI Pengharapan. Pengampunan itu bukan membenarkan kesalahan. Udahlah, saya ampuni. Artinya bukan berarti kita salahmu itu saya benarkan. Tidak. Tidak. Perhatikan Bapak sekalian. Pengampunan bukan membenarkan kesalahan. Tapi pengampunan itu sebagai habitat damai. Habitat of peace itu. Sadar akan kesalahan yang dilakukan orang terhadap kita. Kita mengerti, sadar. Tetapi kita tidak mengambil hak kita untuk membalas. Karena sesungguhnya itu bukan hak kita. Itu adalah hak Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pengampunan sadar atau tahu akan kesalahan yang dilakukan orang terhadap kita. Tetapi kita tidak mengambil hak kita untuk membalas. Karena kita tahu itu adalah haknya Allah. Nah, kalau kita bisa hidup atau mempunyai pemahaman pengampunan seperti ini, kita akan menjadi bersama-sama hidup dalam komunitas Menonet Habitat of Peace, habitat damai. Siapa sih yang bisa, siapa sih yang sungguhnya bisa menghukum orang lain? Mari kita perhatikan, dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika ada seorang perempuan yang kedapatan berzina, dibawa kepada Yesus, berharap mereka akan menghukum perempuan itu, dan Tuhan Yesus pun dihadapkan ada persoalan yang sukar. Yesus akan menghukum perempuan itu, di harapan mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu membuat mereka takjub, sekaligus juga mengingatkan kita. Silakan kamu yang tidak mempunyai dosa melempar batu duluan terhadap perempuan itu. Dan kita tahu bukan. Satu demi satu mereka balik kanan atau mereka meninggalkan tempat itu, dan sampai pada akhirnya hanya Yesus dan perempuan itu yang tinggal. Tidak ada satupun yang punya kemampuan tidak berdosa. Yesus tidak menghukum perempuan itu bukan karena Yesus tidak berdosa. Tapi dia memberikan pengampunan pada perempuan itu. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Inilah sikap yang harus kita kembangkan sebagai orang-orang Menonet yang punya
habitat damai itu, kita sadar apa yang kesalahan yang dilakukan terhadap kita, tetapi kita tidak mengambil, kita membalas, karena kita menyerahkan hak itu pada Tuhan. Itu sikap yang tepat. Dan saya perlu menekankan lagi di dalam habitat office ini, bukan soal pengertian dan sikap kita saja, tapi perlu ada pemahaman yang lebih dalam. Saya mengajak kita untuk mengerti bahwasannya sangat mungkin kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang pendamai, kita tuh lebih berdosa dari orang yang berdosa yang tidak mengenal Allah. Kalimatnya agak sukar, saya ulangi sekali lagi. Kita sebagai orang-orang percaya, terlebih lagi sebagai kita sebagai orang-orang pendamai, Mennonite itu, kita lebih berdosa dari orang berdosa yang tidak mengenal Allah. Wah, maksudnya bagaimana? Kita tahu kebenaran. Kita tahu siapa kita. Kita adalah orang-orang yang membawa damai. Ini kan bulan perdamaian dan kita rayakan dan kita nikmati sebagai dan kita khotbahkan sebagai bulan perdamaian. Kita tahu perdamaian. Tetapi kalau kita tidak melakukan perdamaian, kita tuh lebih berdosa daripada orang-orang berdosa yang tidak mengenal Allah. Mereka melakukan kesalahan karena mereka tidak mengenal Allah. Tapi kita yang mengenal kebenaran, tapi kita melakukan dosa. Artinya kita lebih berdosa daripada orang berdosa yang tidak mengenal Allah. Saya mengajak dan menantang kita semua. Mari kita hidup di dalam perdamaian yang kita hidupi bersama. Bagaimana kita yang lebih berdosa menghukum orang yang berdosa saja? Tidak masuk akal, bukan? Maka biarlah kita menyerahkan hak prerogatif itu kepada Allah. Kita mengampuni, tidak membenarkan kesalahan. Tapi kita menyediakan hati yang luas untuk menyerahkan pembalasan itu kepada Allah. Karena itu adalah haknya Allah. Yang kedua, sudut pandang yang perlu kita pahami adalah menyadari intervensi dan tujuan ilahi dalam setiap keburukan. Nah, tadi saya sudah sempat sebutkan segala macam. Yusuf hidup dalam segala keburukan, tetapi itulah cara pandang yang harus kita kembangkan. Intervensi dan tujuan ilahi. Roma 8 ayat 28. Ayat yang terkenal yang mengatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Nah, kalau kita mengingat bagian firman Tuhan ini, kita akan hidup damai, hidup berdamai dengan situasi apapun. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya pikir ini ayat ini bisa menjadi spesifik berbicara pada orang-orang Mennonite. Kalau kita meyakini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, kita akan berdamai di dalam segala keadaan kita. Apapun yang terjadi dalam diri kita, ataupun juga terjadi pada diri Yusuf, dipakai untuk merealisasikan rencana Allah yang besar itu kepada kita semua. Kita tidak mengerti rencana Allah yang besar itu. Tapi yakinlah, Allah punya rencana yang besar itu pada setiap kita. Justru orang-orang yang menyakiti kita, dalam tanda petik menyakiti kita, yang berbuat kesalahan pada kita, ini namanya sudut pandangnya, mereka sedang mengupayakan kebaikan kita. Orang-orang yang menyakiti kita ini, mereka itu justru sedang mengupayakan dalam tanda petik kebaikan kita. Luar biasa, bukan? Jadi kalau kita bisa berdamai dengan segala keadaan kita, kita tidak melihat orang yang membenci kita sebagai musuh kita. Tidak. Kita tidak membenarkan kesalahan mereka. Tidak.
Tapi mari kita punya sudut pandang yang tepat. Mereka semua itu sedang dipakai Tuhan untuk mengupayakan kebaikan kita. Artinya, kebaikan yang terjadi pada kita itulah kebaikan Allah. Tujuan ilahi yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Nah, sekali lagi, tidak mudah bagi kita. Tapi kita bisa melakukannya dengan cara pandang yang tepat. Maka ketika Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf mengerti tujuan ilahi, kebaikan ilahi yang dinyatakan melalui hidupnya. Pemenuhan rencana Tuhan diwujudkan di dalam pemenuhan rencana terhadap setiap kita. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kalau sekarang kita ada dalam keadaan cemas, takut, atau dalam keadaan yang buruk, ingat, itu semua dipakai oleh Tuhan bagi upaya untuk kebaikan kita. Jangan pernah lupa Allah yang akan kita peringati di bulan Desember dengan kedatangannya. Allah yang Immanuel. Allah yang menyertai kita. Allah yang tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Allah yang tidak pernah sebentar saja meninggalkan kita. Tetapi Allah yang selalu menyertai kita. Apapun keadaan kita. Mari kita mencoba memahami kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia. Bukankah manusia ini orang berdosa? Dia menolak Tuhan sehingga harus dihukum ke dunia. Diusir dari Taman Eden. Tapi kenapa Tuhan mau datang? Apakah sekedar bergembira bersama mereka? Bersama manusia? Tentu tidak. Misi utama Tuhan datang ke dunia. Memperdamaikan Allah dan manusia. Kalau kita bisa melihat visi dan misi Tuhan ini. Dan mari kita belajar. Sebagai komunitas pendamai. Habitat damai. Habitat of peace. Mari kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita semua. Kita bergandeng tangan. Kita tidak memposisikan diri kita sebagai Allah. Karena Allah, ya tetap Allah. Dan kita adalah bagian daripada perwujudan rencana Allah bagi kita. Sekarang siapapun bagi kita yang masih punya pendaman atau mendendam, ingin balas dendam, kiranya firman Tuhan ini berbicara kuat dan keras bagi setiap kita. Kita punya habitat damai. Kita adalah komunitas pendamai. Dan mari kita hidup damai. Dua hal yang perlu saya ingatkan dan juga mengingatkan kita semua. Jangan mengambil hak prerogatif Allah. Dan sadar bahwasanya intervensi dan tujuan ilahi itu juga ada di dalam setiap keburukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur agar kami boleh mendengar firman-Mu itu. Kami tahu ini firman yang tidak mudah bagi setiap kami ketika kami bergumul dengan pengampunan. Tetapi inilah firman. Firman yang hidup. Yang dimana kami harus tinggal di dalamnya dan tunduk di dalamnya. Kiranya Engkau memampukan kami ya Tuhan.
untuk hidup berdamai, bukan membenarkan kesalahan, tapi hidup di dalam pengampunan yang menjadi haknya Tuhan. Berkati setiap kami, agar kami sebagai orang-orang di kami, orang-orang Mennonite, kami benar-benar menggumuli hidup di dalam damai ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendoakan, ada dua kita doakan. Yang pertama kita mendoakan Nicholas, yang kedua kita mendoakan untuk saudara kita yang berulang tahun. Nah, yang pertama kita akan bersama-sama mendoakan Nicholas. Kenapa sih didoakan gitu? Nah, seperti yang diumumkan oleh tadi majelis yang mengumumkan, melalui pengumuman yang kita lihat dan kita dengar, Nicholas tanggal 21 itu terakhir pelayanan 1 tahun di KNI Pengharapan. Dan per tanggal 22 September, Nicholas sudah menjadi tenaga penuh waktu, hamba Tuhan penuh waktu di KNI Pengharapan. Kita bersuka cita. Tuhan mengutus hambanya, Nicholas Evan Setiawan ke tempat kita, dan Nicholas juga menikmati dan juga menunjukkan bahwa dia adalah menjadi pelayan yang baik bagi Tuhan dan bagi kita semua. Nah, kita sudah menyepakati, jadi gereja dan Nicholas sudah menyepakati kita akan melanjutkan pelayan Nicholas di GKN Pengharapan. Nah, sekarang yang perlu Bapak Ibu ketahui, Nicholas ada di jalur pendeta. Jadi kalau sinode ada dua jalur, asisten pendeta atau menjadi pendeta, maksudnya gembala seperti itu. Dan Nicholas, kita sepakatan kita adalah jalur pendeta atau gembala. Nah, ini yang perlu kita ketahui, apa sih supaya kita nggak bingung, kok sudah ada pendeta Edi, sekarang ada nanti ada pendeta Nicholas. Iya. Nicholas sebagai youth pastor atau pendeta untuk kaum muda saja? Tidak. Nanti Nicholas dan saya sama-sama menjadi pendeta, titik. Nah, tugasnya yang berbeda. Sementara ini Nicholas, dia lebih banyak bertugas di youth dan yang lain gitu ya. Saya ada di tiap umum. Itu hanya perbedaan tugas saja. Tapi kami sama-sama sebagai pendeta. Hanya dikolehkan jadi pendeta itu kalau ya ini kita ada proses itu. Nah, Bapak Ibu biar nggak bingung seperti itu. Nah, penyesuaian apa yang kita lakukan? Kalau yang lalu kita pakai EV ya, Evangelis Nicholas Evan Setiawan. Karena EV itu ada di jalur asisten pendeta, sekarang kita hapus EV-nya. Jadi sekarang kalau kita menulis, kita redaksinya adalah pakai saudara boleh ya. Saudara Nicholas Evan Setiawan STH. Itu akan kita terus pakai sampai dengan nanti Nicholas sudah jadi PDM, baru kita tambahkan PDM, jadi pendeta muda di depan. Kita doakan bersama-sama agar proses ini bisa berjalan dengan baik, dan Nicholas juga kuat untuk belajar, khususnya dalam persiapan pelayanan dia di GKMI Pengharapan ini. Pertanggal 22, Nicholas masuk dalam tataran pra TO, itu pra tenaga orientasi, minimal 6 bulan. Dan nanti kita evaluasi apakah Nicholas sudah siap untuk masuk TO atau tidak. Bisa diperpanjang, bisa 6 bulan. Nah, kita doakan semua kan berproses seperti itu ya. Dan kita doakan nanti kalau 6 bulan itu gimana? Nanti majelis terutama penatua kita jalurnya adalah sekarang jalur penatua. Jadi siapa yang bisa, siapa yang membimbing sekaligus mengawal Nicholas menjadi pendeta adalah para penatua gereja. Dalam hal ini ada 3 penatua, kita punya 3 penatua dan pendeta. Ini yang 4 orang ini akan mengawal dan membimbing Nicholas. Jadi kita akan evaluasi bagaimana terus untuk tugas-tugasnya ya seperti normal biasa. Sekarang kan Nicholas ada di youth, jadi nanti diakan Juliana dalam tugasnya bersama dengan diakan Juliana, tetapi di dalam bimbingan, bimbingan pastoral dan juga yang mengawal adalah pendeta dan penatua. Jadi jemaat sudah tahu ya, kita semua bekerja dan melayani secara terbuka, fair, tidak ada yang kita tutup-tutupin semua. Nah, kesempatan baik ini saya oleh kami ya, kita
kerja kita, Gideon Pengharapan, akan mendoakan Nikolas. Silakan Nikolas bisa ditampilkan di layar, kita sama-sama berdoa ya. Oke. Nikolas, selamat ya. Sudah mendapat gelar setia. Tentu sangat bersuka cita ketika Nikolas bersama-sama melayani dengan kita Gideon Pengharapan. Secara pribadi, saya senang dan menyambut hal yang baik ini. Mari bersama-sama sebagai tim hamba Tuhan yang melayani di Gideon Pengharapan. Saya menyambut, betul-betul menyambut dengan sukacita dan bergembira. Oke, saya akan doakan Nikolas ya. Bapa di surga, kami mensyukuri untuk setiap tahapan, untuk setiap proses, khususnya di dalam gereja kami, di kami Pengharapan. Ketika gereja kami berproses untuk mempersiapkan hal ke depan dengan lebih baik, khususnya di dalam regenerasi hamba Tuhan, kami mensyukuri Tuhan mengutus hambamu, Nikolas Evan Setiawan STH, hadir bersama dengan kami. Kami sungguh merasakan bagaimana tangan Tuhan bekerja di dalam dan melalui saudara Nikolas. Dan kami bersuka cita ya Tuhan, kami boleh menemukan dan merasakan pelayanan yang baik daripada saudara Nikolas ini. Engkau yang sudah memilih hambamu ini. Engkau yang sudah mengutus hambamu ini. Engkau pula yang akan mempersiapkan, memperlengkapi saudara Nikolas di dalam pelayanan di Gideon Pengharapan. Biarlah Nikolas memenuhi tugas panggilannya melalui GKM Pengharapan yang Tuhan percayakan bagi dia. Kami boleh bersama-sama bertumbuh. Kami boleh bersama-sama bergandeng tangan melayani. Dan semua yang kami layankan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus, berkat-Mu turunkan atas saudara Nikolas itu. Kemampuan, hikmat, teladan. Bila tercurah bagi Nikolas, meskipun dia masih muda, tapi Tuhan mampukan dia, perlengkapi dia untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi kebesaran nama Tuhan di dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Engkau boleh muda secara usia, tetapi engkau tidak boleh berhenti untuk meneladankan hal yang baik bagi setiap kami, jemaat Pengharapan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke Nikolas, sekali lagi selamat. Dan mari kita bekerja sama dengan saya sebagai pendeta, dengan majelis semua, dan semua komisi-komisi, dan semua jemaat Pengharapan. Terima kasih dan berkati. Kalau Nikolas ingin menyampaikan sesuatu, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Hadi untuk kesempatannya. Saya mengucap syukur untuk segala dukungan dari Bapak-Ibu Saudara setiap kesempatan. Dan secara khusus bagi Pak Hadi yang selalu membimbing saya juga dan seluruh majelis, baik penatua maupun diakan yang sudah sangat dengan baik membimbing saya selama saya boleh praktek di tempat ini. Dan bersyukur hari Jumat kemarin saya boleh diwisuda Bapak-Ibu Saudara, dan meskipun secara online, tapi saya bersyukur karena malah bisa merayakannya bersama dengan jemaat dari IKM Pengharapan begitu. Dan saya sangat-sangat berterima kasih untuk setiap kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga selama praktek satu tahun kemarin saya bisa banyak belajar dan bisa banyak dibimbing juga. Dan saya berharap juga
kedepannya saya juga bisa banyak berkontribusi dan boleh menjadi teladan bagi setiap kita. Meskipun secara umur pasti saya jauh lebih muda dari sebagian besar jemaat yang ada di tempat ini, tapi saya rindu juga saya boleh belajar dan saya sendiri boleh menjadi teladan bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya, saya kembalikan kepada Pendeta Egi. Ya oke, Nicholas. Ya jemaat, mari kita dukung pelayanan Nicholas dengan pengharapan. Ya Tuhan sedang memberikan yang baik dan kita akan meneruskan yang baik ini. Oke, sekali lagi terima kasih Nicholas. Berkati ya. Ya Bapak-Ibu sekalian, kasih Tuhan. Sekali lagi kita akan mendoakan untuk saudara kita yang berulang tahun hari lahir dan ulang tahun pernikahan. Ada 17 saudara-saudari kita yang berulang tahun hari lahir. Saya akan mengundang lebih dahulu. Nanti siap, tim sudah mempersiapkan device-nya. Yang pertama, Penatua Eliezer Andri Kencana, tanggal 1 September. Kemudian tanggal 9 September, ada dua saudara kita yang berulang tahun, yaitu Guru Injil Dwi Tsunami dan Saudari Yanti Margun. Kemudian tanggal 13 ada Bapak Dontes Dolok Saribu. Tanggal 15 ada Ibu Lani Wati. Tanggal 18 ada Bapak Theodor Septana Pribadi. Kemudian yang ketujuh, tanggal 18, Saudari Jessica Yovita Florentina. Kemudian tanggal 19, Saudari Tiffany Nadia Hudiono. Tanggal 20, ada Saudari Sifra Ulina. Tanggal 23, ada dua orang yang berulang tahun, yaitu Saudari Olivia Benita dan Ananda Stasi Hirsia. Kemudian yang ke-12, Bapak Yohanes Setiawan Dadi, tanggal 24. Dan yang ke-13, silakan slide-nya bisa diputar ya, tanggal 24 juga, Saudara Joni. Kemudian tanggal 25 ada dua orang, yaitu Bapak Endratmo Wigianoto. Kemudian tanggal 25, ini Ananda Jos Evander Effendi. Ini anak saya ya, pertama kali saya masuk, dan pemberkatan penyerahan anak itu baru pertama kali, itulah Jos, ini anak saya gitu ya. Kemudian tanggal 26 ada Bapak Andi Gunawan dari tempat berulang tahun ya. Kemudian tanggal 28 pada Pendeta Emeritus Jonathan Tanujaya. Kita semua mengenalnya. Inilah gembala sebelum saya. Silakan 17 orang ini yang ada nanti akan ditambahkan di device, ambil sikap doa dan saya akan mendoakan untuk saudara semua. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Bahwa Engkau menambahkan tahun yang baru di dalam kehidupan anak-anakmu ini. Engkau tidak perlu membuktikan apapun juga. Karena Engkau sudah membuktikan bagaimana Engkau mengasihi anak-anakmu ini. Tahun berjalan demi tahun. Dan Tuhan sungguh mengasihi mereka semua. Biarlah segala pengharapan mereka hanya tertuju kepada Tuhan. Segala yang diinginkan mereka semua juga diwujudkan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah umur panjang Tuhan limpahkan bagi mereka. Kesehatan, kemuliaan bagi mereka semua juga Tuhan limpah-limpahkan. Segala yang dilakukan oleh mereka, dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan limpahkan damai sejahtera-Mu yang melebihi damai sejahtera yang ada di dunia ini. Hanya damai sejahtera yang beri Tuhan itu yang boleh ada dan bersama dengan mereka ya Tuhan. Berkati mereka di dalam segala pergumulan yang ada. Tuhan hadir dan Tuhan menopangnya. Jika mereka sedang ada dalam keadaan yang sukar sekalipun, tetap bimbing mereka, bahkan Tuhan gendong mereka. Ketika mereka sulit melewati hari-harinya, kami tahu Tuhan sedang menggendong mereka. Tuhan yang berjalan dan memimpin mereka. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik, dengan studi yang berhasil, dengan pekerjaan yang berhasil. Semuanya hanya oleh Tuhan dan dilakukan oleh Tuhan. Dan Tuhan yang menjadi tujuan daripada hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Bila mengingat hari lahir, mengingat bagaimana Tuhan mengasihi dan Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap 17 saudara kami ini. Terima kasih ya Tuhan.
Berkati mereka satu demi satu. Berkat-Mu tidak terlewat atas mereka, tapi benar-benar ditangkap oleh mereka dan menjadi kekuatan bagi mereka semua. Berkati keluarga mereka, berkati rumah tangga mereka juga semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudari semua, dan juga untuk Jos yang masih 2 tahun ya, paling kecil ya ulang tahun ini. Oke, selamat ulang tahun semuanya. Ya, berikutnya saya akan mendoakan untuk yang berulang tahun di bulan September. Ini ada Raisen, kenapa ya? Nah, saya cek dulu. Tidak ada apa-apa. Halo, Jos. Ini Jos. Oke. Ya, nanti saya bikin info lagi ya. Ya, kita akan mendoakan untuk Bapak dan Ibu Andi Cahyono satu-satunya berulang tahun pernikahan di bulan September ini. Silakan device-nya dibuka, saya akan mendoakan untuk Bapak. Wah, komplit ini ya. Ini ada apa ini ya? Oke, yuk kita doakan ya. Ambil sikap doa, kita berdoakan. Ya, ini Pak Andi Gumilisa sudah siap saling mendekap gitu ya. Oke, kita doakan sama-sama. Bapak di surga, kami bersyukur untuk Pak Andi dan Bu Melisa yang kau berkati dalam ulang tahun pernikahan mereka. Engkau yang selalu hadir dalam segala musim hidup mereka ketika mereka menyatakan diri dan berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan, membangun rumah tangga di dalam dasar dan alas Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjadi nahkoda di dalam pernikahan mereka. Berkati mereka ya Tuhan, supaya kasih dan setia itu tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi mereka hidup di dalam kasih dan setia itu ya Tuhan. Berkati ya apa yang menjadi keinginan mereka, dan Tuhan hadir dalam pergumulan mereka. Dan kami rindu ya Tuhan, hanya berkat yang secara khusus Tuhan limpahkan bagi Pak Andi dan Bu Melisa, mengarungi perjalanan rumah tangga ke depan, tetap ada di dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Ya Tuhan, senantiasa membimbing mereka. Mereka bukan hanya hidup di dalam satu rumah, tetapi mereka benar-benar hidup bersehati berpikir di dalam Tuhan. Berkati juga untuk anak-anak mereka, untuk Jera dan Lionel, biarlah berkat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi mereka boleh dibimbing dengan baik. Mereka boleh mengarahkan anak-anak dengan baik. Semuanya atas berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat ya Pak Andi dan Bu Melisa. Spesial baru kemarin, masih hangat ini. Oke, saya boleh diinfokan tadi Raisen kenapa ya? Nggak ada. Oke, ya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Hana Tanoto dan keluarga yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Dipersilakan Ibu Hana. Terima kasih buat Pak Edi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah semuanya boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita dan boleh menjadi makanan rohani buat kita semua. Bulan September ini ditentukan oleh Sinode sebagai bulan perdamaian. Tetapi kita sebagai laskar Kristus, pastikan kita selalu waspada dan berjaga-jaga. Musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Dan sebagai janji kita untuk Tuhan bahwa kita selalu siap sedia, kita pujikan satu lagu, Maju Tentara Yesus. Maju Tentara Yesus.
yang seajaran, semua satu harap dan berkasih kasihan. Maju tentara Yesus, maju berperang dengan salib Yesus, tentulah menang. Untuk komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Edi SS. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Bu Ana. Kita merasakan ada antusias pembakaran yang luar biasa dari Bu Ana dan keluarga ya. Saya bisa merasakan begitu. Oke. Jemaat, sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan kepada Allah beri pujian. Silakan jemaat mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.